Ada yang untuk di dalam rumah itu bisa dikasih tulis. Tak kena sisa ni? Tak kena sisa? Tak kena sisa. Ini minuman loh ini. Minuman loh itu. Semuanya tuh tergabung dalam aliran. Ada keluarga ya. Anak pun juga. Banyak banget. Kulin usianya ya. 112 tahun. Ya, artinya meninggal sekitar lebih 100 tahun baru meninggal. Umurnya. Oh, usianya pada saat meninggal nenek ini adalah 112 tahun. Ini luar biasa nih guys. Iya. Oke, boleh dibawa. Artinya ya. Setelah meninggal ini sudah sekitar 30 tahun. 30 tahun yang lalu ya? Iya, 30 tahun yang lalu. Boleh ini prosesi penjemuran keperluan ya, Pak ya? Ya. Boleh Pak, silakan. Kru MMC TV. Iya, tunggu liputannya di MMC TV. Iya, MMC TV bulan depan ya. Bulan depan di program Let's Go. Ade sini, Ade. Dek. Ade sini. Ade di sini. Dari bawah, dari bawah, dari bawah. Ya, oke. Dan aku milu mbak, ya sebelah dana lu, ini so. Ya, panjang. Pas sejajar nih. Ya. Ini suami istri. Suami istri ini. Sini, sini. Kasir guru tu, mai. Ya. Ini suami istri ni. Mana tu bini? Ya tu dah nalu lah. Ya. Ya, bini nanti. Okay. Ini istri, ini suami. Ya. Ini suami lo, Sambara. Aku apa? Umurnya nenek Sambara 112 tahun. 112 lah. Iya. Umur 100 lebih dia main. Tahun pir atau bisa tanah kira-kira mana? Tahun hutan itu Pak. Sudah 30 tahun lebih meninggal. 30 lebih tahun meninggal. 30-an lah sekitar 30-an. Ya. Ya. Oke. Okay. 40-an. Iya. Nenek Kare ini. Ini saudaranya nenek Sambara. Iya, nenek saudaranya ini yang ini. Namanya nenek Kare. Nenek Sambara anu. Nenek Kare. Kandidatu. Ya, kandidatu. Iya. Ini sudah berapa tahun ini, Pak? Meninggal. 32 tahun. Yang lalu meninggal. Oh, 30 tahun lebih meninggal. 30 tahun yang lalu. Itu pandai torko. Ya, saudara dari Nenek Sambara. Ya, saudara itu. Saudara yang ditegang ini. Saudara ini. Ini berapa tahun yang lalu Pak meninggal? Beda 2 tahun ini. Beda 2 tahun ini. Berarti hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun. Juga. Bem itu nak tanya angka itu dari elok kalau mai. Kalian. Kami sudah lama.
Sotin aru. Ini kote yang sotin asat sua. Iya kan? Si Sunda. Kodok-kodok kesalah. Tidak apa ya? Masih pergi di sini kan sama-sama. Yang di bawah itu. Interaction from the family. And this man, he is the leader of this people. Kepala Lembang. Kumpul keluarga Sembara dengan Karel, kandidatu atau nek kandidatu, Karel itu kakak, kandidatu itu adiknya. Sarah. Setelah ini jemur, sudah mak, ganti pakaiannya gitu. Nah, jadi guys, ini sebelum dijemur, ini memang diberikan kesempatan bagi seluruh wisatawan untuk bisa mengabadikan momen tersebut, gitu ya Pak ya. Dan ini adalah kebijakan dari keluarganya, dan setelah itu dijemur, nah baru kita lanjut ke proses yang tadi ya. Kaya banget. Indonesia tuh benar-benar kaya ya, benar-benar. Saya semakin bangga menjadi orang Indonesia. Dan kita generasi muda harus terus melestarikan. Ini kesepakatan keluarga itu sudah melalui musyawarah. Melalui musyawarah adat di Lembang Lembang Poton sudah 3 tahun yang lalu disuarakan, baru dilakukan kegiatan ini. Direalisasikan tahun ini. Jadi tiap 3 tahun dilakukan itu mandiri di sini. Di sana dia jalan. Lembang Lembang Poton Kecamatan Kabupaten Maros Utara. Il cucu-cucu nek karek dengan nek Sembara dulu di sini semua. Di sini tuh. Iya, di bawah sini. Lihat sini semua ya. Ini anak dari cucu dari Sembara. Anak dari Sembara. Tadi ini anaknya keluarga almarhum Solo. Putri dari Nek Sembara dengan itu mengatakan yang sebelah. Semua ini saudara saya. Ini. Ya. Masih saudara dengan Pak. Masih saudara saya. Kakak saya semuanya. Jadi ya. Nah ini kuburan tua di sana, di sini tempatan yang tua, di sini yang kita punya satu rumpun ini. Keluar beda generasi. Beda generasi. Gitu. Nah, jadi beda paten juga ya. Ya. Okay. Nah ini kakak saya yang tertua. Ini kakak. Ya ini. Ya, kakak saya yang tertua. Yang tertua. Sama. Sama. Ini nanti akan dibuka juga untuk apa ya, untuk bergabung dalam prosesi ini ya. Iya.
Dari mana? Dari tadi. Bapak dari mana? Dari kemarin. Cok, telinganya sih di ini anu nih. Oke. Okay. Mantap. Thank you. Itu Bapak Epi itu. Lah, iya. Di mana tadi sama Bapak? Kopi soy itu. Beh, Mama Inces langsung viral. Beh, bodoh bapakku ini bodoh mas. Ini benar gak? Ayo mau diangkat. Ini. Ya. Ini adalah PS Sembara, tetapi ya. Seri disebut Kepala Lompo. Iya. Adalah satu toko yang salah satu toko masyarakat Lembang Lempu Poton waktu itu. Ya. Itu kira-kira meninggal tahun pepinya, 10 tahun yang lalu ya. Sekitar 16, Pak. Sekitar 16 tahun ya, yang lalu ya. Dia meninggal. Jadi mereka ini datang waktu itu dia yang shooting waktu itu pertama. Ya. Waktu pemakaman. Ya, mereka adalah sahabat dekatnya Pak Harto waktu itu. Ya. Dan dia sebagai menjabat kepala kampung mungkin 20 tahun yang lalu. Ujung. Sudah. Nenek Sambara. Nenek Sambara. Nenek Tumba. Memang begini.